Selamat sore teman-teman. Kali ini saya berada di Jalan Kaliondo ya, dekat Jalan Kenjeran. Saya hunting sendiri dan untuk melihat ada bus apa saja yang melintas di Jalan Kaliondo dari arah Madura. Apakah semua armada penuh penumpangnya? Yuk ikutin terus video kali ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, dukung channel Fendi Listiono supaya kami lebih semangat lagi untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Di depan terlihat ada Sudiro Tukarjaya, julukan Suler ya. Kosong 87 Jakarta Madura. Yo Pak. Semoga sama-sama tujuan teman-teman. Bos langsung sos lu. Depan ada bus medium, bus pariwisata dengan julukan Almira, bus PO Almira, Avatar ya. Terus belakangnya ada Almona Trans Jakarta Madura teman-teman. Makin jaya, sukses terus buat Almona Trans. Ada bus pariwisata teman-teman, Avesa. Ada bus pariwisata Zagan teman-teman menuju arah Madura. Sudah ada 2 unit pariwisata. Ada pahala kencana teman-teman, ada gunung warna hijau dari arah Madura. Jadi seberang sana keren sama gunung warna pariwisata teman-teman. Wah, ada yang warna yang merah teman. Ada bus Akas dan Surabaya Malang Madura ya. Ada bus medium Kawan Trans. Tuh, ada bus Tayo. Nah, lihat depan ada Gunung Warta. Sasis Mercy ya. Wah. Ada lambung M3. Ada bus pariwisata Ceria Trans. Wah, mantap teman-teman. Ada bus pariwisata Jenati ya. Wah. Depan ada bus Akas Surabaya Banyuwangi teman-teman. Di belakangnya ada Leo Muda bus pariwisata. Di depan ada bus pariwisata dengan julukan Zagan menuju arah Kota Madura. Ada Madukismo teman-teman. Jakarta Madura dengan julukan Kinabalu. Yuh. Ada Pelita Mas. Ada
Alfamidi Trans, bus pariwisata. Lihat depan ada PO Arianto 158. Wow, mantap teman-teman. Ya, terlihat di depan ada Sudira Tokajaya dengan julukan Banua. Ada bus pariwisata Rukun Jaya Kunto Dewo. Semoga selamat sampai tujuan teman-teman.